aku ada rekomendasi tempat makan yang enak, namanya Mite Rempak. Ini pusatnya tuh ada dari Batam. Nah, dia buka cabang di sini. Di Batam dia ada 3 cabang. Nah, di sini ada 1 cabang, yaitu di Mangga Besar, guys, lokasinya. Ini kakek gue yang di Batam. Oh, bukan. Bapak di rumah mah jam 7 udah pada wewean kerjaan jam 7 pagi ya sampai jam 10 juga. Enak banget nih terempak. Aku lagi di Mangga Besar, Jalan Kartini Raya nomor 68, Jakarta Pusat. Ini cabang Batam, cabang dari Batam. Enak minyak. Pokoknya yang di gua tarik pakai tempat begini, pegangan begini. Lembab. Bukan yang gua sayang. Jadi yang kuah dua ya. Ini apa roti goreng udah? Udah kayaknya kok tadi tuh yang perindu. Yang pernah dia masak dulu. Roti gendang kan, gendang. Ini kakek gue yang di Batam. Oh bukan, enggak gue udah berapa. Guys, mie-nya seperti ini. Wow. Makan. Ketiga sama Kojo sama si Priyo. Oh, ke sini. Ke Batamnya. Katanya ini mah lu mau di sini. Ah, di sini gua makan sih kemarin sini, ngobrol sama yang punyanya. Enak. Bikin orang giler. Ini aku pesennya mie terempak yang original, harusnya yang sedang. Kalau yang sedang nanti dia ada kuahnya merah-merah gitu. Ini sekarang aku yang mandi merahnya. Hmm? Ya sini. Ini apa? Ini kaki yang tarik. Kuah. Wah. Ya, ini merah kok. Heeh. Oh, udah merahnya. Iya, baju gua. Iya. Jangan baju gua merah. Ini mau dipotong ini. Dulu sini nih. Ini nih. Namanya kue tarempa. Tarempa. Oh.
gua udah udang nih. Udah pinter dong. Iya, nggak apa-apa. Nih. Mau dong. Tentunya belum ya? Hah? Roti. Banyak orang. Gimana caranya? Ngohyong. Natuna tuh lumayan jauh dari Batam. Naik pesawat tuh 1 jam lagi kalau nggak salah. Natuna ya, Anambas ya. Nah, saya ini udah datang roti luti gendang. Luti gendang namanya. Gendang. Dia tuh ada isinya. Ini besi nggak ya tadi ya? Besi nggak ya tadi? Apa? Besi nggak? Besi ya? Satunya harganya 3.500. Oke guys, terima kasih udah mengikuti YouTube aku. Tadi udah review Mitrempak. Thank you for watching.